untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam surah Al-Mulk, surah yang ke-67 dalam Quran, juzuk yang ke-29 yang mengandungi 30 ayat. Dan pada kali ini, saudara, kita sudah sampai ayat yang ke-28, iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم صدق الله العظيم. Maksudnya, قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang yang bersama denganku atau memberi rahmat kepada kami, فمن يجير الكافرين من عذاب أليم, maka kami akan masuk syurga. Tapi siapakah yang dapat melindungi orang yang kufur itu daripada siksa yang pedih? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat ni kalau kita melihat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menolak apa yang diharapkan oleh golongan musyrikin terhadap Nabi dan juga sahabat-sahabatnya. Apa yang mereka harapkan, sebagaimana juga yang disebut oleh dalam tafsir Ibn Kathir, sebenarnya apa yang mereka harapkan adalah kematian Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi. Dan dalam majlis-majlis mereka, dalam pertemuan-pertemuan mereka, itulah yang mereka minta atau itulah yang mereka damba-dambakan. Maka dengan sebab itu juga disebut dalam tafsir Al-Maraghi, telah diriwayatkan bagaimana orang kafir Mekah amat berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman yang bersama dengan Nabi akan binasa, akan mati. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam ayat yang lain, iaitu antaranya surah At-Tur, surah yang ke-50 ayat yang ke-30. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Maksudnya, mereka menduduh Nabi Muhammad dengan yang bukan-bukan. Bahkan mereka mengatakan Muhammad itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya. Ha, begitu. Jadi golongan musyrikin itu memang mengharapkan supaya Nabi SAW itu meninggal dunia. Dan dalam ayat yang lain, surah Al-Fatah, itu surah yang ke-48 ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bal zanantum an lan yanqalibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abada. Maksudnya, itu bukanlah sebabnya, bahkan sebabnya kamu telah menyangka bahawa Rasulullah dan orang yang beriman yang pergi berperang akan binasa semuanya dan tidak akan kembali lagi kepada anak isteri dan keluarga masing-masing selama-lamanya. Jadi maknanya, tuan-tuan, golongan musyrikin itu memang mereka mengharapkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan hancur binasa. Itu yang diharapkan, sebagaimana disebut juga oleh Sahibul Kasyaf dalam tafsir Al-Kasyaf oleh Az-Zamakhsyari, menyatakan bahawa golongan kufar Mekah itu mereka sentiasa mengharapkan, berdoa mengharapkan kebinasaan, kematian kepada Rasulullah dan juga orang yang beriman. Maka di sini ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan kepada nabinya supaya mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kebinasaan tidak mampu menyelamatkan kamu daripada menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, sekiranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang beriman mendapat kebinasaan ataupun dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mereka dapat untung, sedangkan orang beriman dapat rahmat. Kalaulah kita kata meninggalkan dunia ini, dua je, sama ada mereka mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mereka mendapat kemenangan di atas dunia. Jadi maknanya itu bagi orang yang beriman ni tak ada masalah. Orang beriman ni mereka ada dua kemungkinan yang mereka dapat. Sama ada mereka tewas, katakan terbunuh dalam peperangan, sama ada meninggal, berlakunya kehancuran atau mati meninggal dunia. Maka sebagaimana yang mereka harap-harapkan, maka orang beriman ini tak risau. Sebab apa? Sebab kalau dia mati, dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, kalau menang pun tak ada masalah. Nah, sebab apa? Sebab mereka akan terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman ni kalau perang, tentunya mati pun tak apa, syahid pun tak apa, hidup pun tak apa. Kalau menang, dapat kehidupan, akan terus melaksanakan, menegakkan syiar syariat Allah Ta'ala di atas muka bumi ni, dalam diri, dalam keluarga, masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau ditakdirkan syahid, meninggal dunia, maka pun tidak ada masalah juga, akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi sekarang ni, bagaimana golongan musyrikin? Itu persoalannya.
Nah, golongan musyrikin macam mana? Terutama golongan musyrikin Mekah ini yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, iaitu katakan kepada mereka ya Muhammad, iaitu merujuk kepada golongan musyrikin Mekah itu, kalau mana kamu mengharapkan kematian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu mengharapkan kewafatan baginda, kan, apakah kewafatan baginda itu menyebabkan kamu selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Ah, itu persoalannya. Apakah kamu akan selamat? Sebaliknya kamu tidak akan selamat. Azab Allah Ta'ala tetap akan menimpa kamu. Ha, jadi di situ tuan-tuan yang dirahmati Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kata-kata ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka itu disebut tafsir al-Maraghi, mana untuk mencela mereka lah, mencaci mereka, beritahukanlah kepadaku apa faedah kematian aku bagi kamu. Ha, kerana puncak kebinasaan seorang itu matilah. Memang puncak kemudaratan adalah al-maut. Kalau orang kafir sangat gembira kalau Nabi mati. Namun bagi orang beriman, mati itu satu kepastian yang mesti ditempuh. Orang kafir gembira, tapi mati itu satu realiti. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Mu'min pada peringkat awal, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang sebaik-baik amalan, untuk diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman dia tak kisah bab mati, sebab dia tahu mati itu satu perkara yang akan berlaku. Dan segala ujian-ujian di atas dunia ni dia akan hadapi dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang beriman insya-Allah, apa juga yang berlaku pada hidup dia, susah, senang, sakit, sihat, semuanya dia redha. Itu sifat orang beriman sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkagumkan sekali keadaan orang beriman itu. Maknanya orang beriman itu hebat. Sebab apa? Tiap-tiap keadaan yang dihadapinya membawa kebaikan bagi dirinya. Hal yang semacam itu tidak akan terdapat melainkan pada orang yang beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab kalau dia mendapat sesuatu nikmat, sesuatu yang menyenangkan, satu nikmat, dia bersyukur, maka itu yang terbaik baginya. Dan kalau dia ditimpa musibah, sesuatu benda yang membawa pada kesusahan, dia bersabar, dan itu juga merupakan satu kebaikan baginya. Mafhum hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang yang beriman dia mempunyai doa yang diajar oleh Nabi. Apa doanya? Ilahi la malja'a minka illa ilaik. Ilahi la malja'a minka illa ilaika. Tuhanku, tidak ada tempat mengelakkan diri daripada kemurkaan engkau, hanya kepada engkau jugalah aku berlindung. Jadi maknanya tuan-tuan, orang yang beriman ni kok mana pun dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kisah, dia tak bimbang tentang apa juga yang berlaku kepada dia, sebab apa juga yang berlaku akan membawa kepada kebaikan. Hatta kematian bagi orang yang beriman juga merupakan satu kebaikan bagi dia. Bila mana? Bila dia mati, dia meninggal dunia, orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka itu akan cepat-cepat mendapat nikmat di alam barzah. Mereka itu akan cepat-cepat mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah yang menjadi masalahnya bukan orang beriman, yang menjadi masalahnya adalah golongan kufar itu sendiri. Dan disebut dalam tafsir Al-Kabir juga menyatakan bagaimana golongan kafir yang ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, memberi peringatan pada mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka tak tahan telinga. Maka kerana tak tahan telinga itulah mereka sangat mengharapkan supaya berlakunya kematian, kebinasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikut-pengikut ataupun para sahabat. Tetapi di sini dengan jelas bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi supaya memberitahu kepada golongan kufar itu yang saya sebut, yang kita sebut tadi, bagaimana golongan kufar itu terutamanya golongan musyrikin Mekah yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ianya bukanlah satu lesen untuk menyelamatkan golongan kafir itu daripada mendapat azabin alim. Faman yujirul kafirin min azabin alim. Siapa yang dapat menyelamatkan golongan kafir daripada azab yang pedih yang disediakan kepada mereka? Sebab apa? Sebab mereka tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung mereka.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi orang beriman tidak ada masalah, tetapi bagi golongan yang kufar itu tidak ada sesiapa yang dapat menyelamatkan mereka selagi mana mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan dapat diselamatkan, mereka tetap akan mendapat azab di sisi Allah Subhanahu wa taala akibat keingkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu tugas mereka, ataupun kalau mereka nak selamat, tidak ada jalan lain melainkan hendaklah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang paling selamat untuk keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Maka itulah satu perkara yang perlu diambil perhatian oleh semua orang. Walaupun ayat ni kecerita tentang golongan musyrikin Mekah sahaja tuan-tuan, tetapi maknanya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Maknanya bukan sekadar golongan itu saja nak ambil pengajaran, kita pada hari ini juga nak ambil pengajaran supaya kita benar-benar menjadi orang beriman. Sebab orang beriman ni tak ada masalah, apa juga berlaku pada kita, insyaAllah kita akan berada dalam keadaan kebaikan selagi mana kita mentauhidkan Allah. Tetapi yang menjadi masalahnya golongan yang ingkar kepada Allah, mereka akan mendapat azab insyaAllah ta'ala wal'ayazubillah. Maka dengan sebab itu sama-sama kita pertingkatkan keimanan kita dengan sebenar-benarnya insyaAllah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan juga di akhirat. Allahu'alam. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahan azim li walakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.